Manfaat minum air tebu murni dan batas aman meminumnya. Sebagian besar orang tentu tak asing lagi dengan air tebu. Ekstrak dari tumbuhan tebu ini merupakan bahan pokok dalam pembuatan gula. Namun sebenarnya, air tebu murni jauh lebih baik daripada gula yang sudah dikemas. Karena gula tebu kemasan sudah tercampur dengan bahan-bahan lainnya yang dapat mengurangi sejumlah nutrisi dari air tebu murni. Tebu mengandung nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, dan mineral. Kandungan mineral dalam air tebu murni meliputi fosfor, kalsium, zat besi, zinc, dan kalium. Air tebu juga mengandung vitamin dan antioksidan. Air tebu juga mengandung senyawa sukrosa, fruktosa, dan banyak varietas glukosa lainnya dengan total 13 gram serat makanan. Air yang memiliki cita rasa manis ini juga kaya serat makanan, dan menyediakan senyawa polifenol. Kandungan tersebut dapat membantu kesehatan Anda secara keseluruhan. Air tebu adalah minuman manis alami yang dibuat dengan cara memeras batang tebu. Sari tebu yang terkumpul lalu disaring terlebih dulu sebelum dikonsumsi. Air tebu murni memiliki rasa yang manis dan menyegarkan. Minuman ini cukup mudah ditemukan di Indonesia, dan kini sari tebu sudah banyak dijual di tepi-tepi jalan. Berikut ini adalah manfaat minum air tebu murni. 1. Merawat kulit. Antioksidan yang terkandung dalam tebu dapat membantu Anda merawat kulit, dan air tebu dapat membantu Anda meredakan infeksi kulit, memperbaiki penampilan kulit, dan mengurangi gejala penuaan dini. 2. Menghilangkan bau mulut. Banyak faktor yang membuat Anda merasa tidak nyaman dengan bau mulut Anda sendiri. Untuk masalah ini, Anda bisa mengonsumsi air tebu untuk menghilangkan bau mulut. Tebu mengandung sumber mineral yang dapat membuat enamel gigi Anda tetap terjaga kebersihannya. 3. Memperkuat tulang dan gigi. Tebu mengandung kalsium yang cukup tinggi, sehingga cukup baik manfaatnya untuk menguatkan tulang maupun gigi Anda. Anda bisa mengonsumsi air tebu atau bahkan mengunyah batang tebu yang sudah dibersihkan dan dipotong kecil-kecil. Dengan begitu, Anda akan semakin bisa merasakan manfaat dari tebu. 4. Menghidrasi tubuh. Saat cuaca panas, sangat cocok untuk mengonsumsi air tebu, karena air tebu bermanfaat untuk menghidrasi tubuh Anda. Air tebu memiliki manfaat yang dapat menambah cairan pada tubuh Anda, sehingga Anda terhindar dari dehidrasi. 5. Memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika Anda rajin mengonsumsi air tebu, tentu akan mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan. Karena tebu mengandung glukosa alami yang dapat mendorong metabolisme dalam tubuh. 7. Membuat tubuh menjadi rileks dan mengurangi stres. Air tebu mengandung asam amino yang dapat membuat tubuh Anda terasa lebih rileks, dan mengurangi kadar hormon stres. Asam amino juga dapat membantu Anda memiliki waktu tidur yang lebih berkualitas, sehingga tidur Anda lebih nyenyak, dan pikiran Anda dapat menjadi lebih tenang. 8. Menjaga kesehatan kuku. Terkadang penampilan kuku bisa menjadi indikator kesehatan tubuh seseorang. Jika asupan nutrisi kurang, kuku akan berubah menjadi kurang cerah. Kandungan mineral dalam tebu dapat membantu Anda merawat kesehatan kuku, sehingga baik untuk Anda konsumsi. 9. Menurunkan kolesterol. Sejumlah studi membuktikan konsumsi air tebu murni memiliki manfaat dalam menurunkan kolesterol LDL dan trigliserida. Hal ini akan melindungi kesehatan jantung Anda,
dan berpotensi menurunkan risiko penyakit jantung seiring bertambahnya usia. 10. Membantu agar tidur lebih nyenyak. Kandungan asam amino dalam air tebu diyakini dapat menyeimbangkan jumlah hormon stres dalam tubuh. Selain itu, tubuh juga mengubah asam amino menjadi beberapa senyawa yang bisa membantu Anda tidur lebih nyenyak, seperti melatonin dan triptofan. 11. Mengendalikan tekanan darah. Kandungan kalium dalam air tebu bisa mengurangi ketegangan pada pembuluh arteri. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk mengontrol tekanan darah, tapi juga berpotensi menurunkan risiko pengerasan pembuluh darah, serangan jantung, dan stroke. 12. Baik untuk ginjal. Air tebu bersifat diuretik, yang berarti meningkatkan produksi urin sehingga membuat Anda lebih sering kencing. Hal ini berguna bagi tubuh, karena kerja organ ginjal menjadi lebih efektif. Selain itu, urin juga membawa keluar endapan mineral pada saluran kemih. Berikut ini adalah batas aman minum air tebu murni. Air tebu memang bermanfaat bagi kesehatan. Namun Anda tidak boleh mengonsumsinya terlalu berlebihan, karena bisa memberikan efek samping. Batas aman minum air tebu murni adalah, konsumsilah sari tebu murni 1 gelas dalam sehari. Dan berikut ini adalah beberapa dampak negatif dari sari tebu jika terlalu berlebihan dalam mengkonsumsinya. 1. Meningkatkan kalori. Air tebu memiliki jumlah kalori yang lebih rendah dibandingkan gula. Namun jika mengonsumsinya terlalu banyak, sari tebu dapat meningkatkan kalori, dan membuat tubuh menjadi gemuk. Anda harus mengonsumsi 1 gelas per hari, tidak boleh lebih. 2. Cepat menjadi racun. Air tebu murni akan bisa berubah menjadi racun dengan sangat mudah dan cepat. Dampak ini akan terjadi jika Anda menyimpan air tebu terlalu lama. Sebaiknya perasan sari tebu harus dikonsumsi langsung dan jangan disimpan dalam waktu lebih dari 1 hari. Bahkan jika Anda menyimpannya selama lebih dari 15 menit, air tebu ini akan teroksidasi, dan kemudian akan berbahaya bagi tubuh. Menurut beberapa penelitian, oksidasi ini bekerja seperti racun di dalam tubuh dan menciptakan banyak masalah terkait lambung. 3. Membuat darah menjadi tipis. Kandungan polikosanol dalam air tebu juga bisa membuat darah menjadi tipis. Dengan demikian, air tebu akan mematikan darah dan membuat gumpalan yang bisa menyebabkan pendarahan berlebihan.